kalau Allah menghendaki, Allah bisa jadikan seluruh manusia ini beriman. Allah tidak menghendaki itu. Terus mau gimana? Anda ini lebih dari Allah. Mau punya agenda di atas Allah, nah, untuk bila mendalik, ya. Apa seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa channel Kupas sekalian, kembali kita bertemu dalam channel Kupas yang biasanya membahas soal sosial keagamaan. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa. Kemudian juga sekarang ini ada suasana baru di studio karena kebetulan kami juga telah pindah kantor atau tempat rekaman video ini. Baik, pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini kami bersama Ustaz Musa akan membahas perihal isu yang tengah trending pada Selasa 22 Desember, yaitu soal lepas jilbabnya seorang selebritas di Instagram atau yang biasa disebut dengan selebgram, yaitu Rachel Kenya. Sebenarnya isu lepas jilbab dan kontroversi soal lepas jilbab ini sudah sering terjadi. Jadi ibarat sudah menjadi semacam isu reguler atau jika ada seorang yang terkenal atau selebritas melepas jilbab, terjadi kehebohan, terjadi pro kontra. Mungkin mirip-mirip dengan soal pro kontra atau kontroversi ucapan Natal yang setiap tahun selalu saja terjadi. Nah, oleh karena itu kami coba membahasnya dari sisi agama dan negara, hukum agama dan negara. Ustaz, selamat datang di channel Kupas sekali lagi. Sebenarnya apa perbedaan prinsipil antara agama dan negara dalam konteks hukum sosial yang istilahnya mengatur hubungan antar sesama manusia? Ya, terima kasih. Sebelum saya mulai, saya mengucapkan terima kasih kepada salah satu di antara pemirsa kita yang sudah membantu channel ini dan alhamdulillah membantu keseluruhan kantor ini. Alhamdulillah, semoga Allah memberi dia pahala yang berlipat ganda dan juga mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya. Nah, dalam kaitannya dengan hukum negara atau dan hukum agama, kita harus bicara bahwa agama berbeda dengan negara dalam hal bahwa agama itu dasarnya pijakannya adalah kerelaan dan keikhlasan. Jadi ikatan antara agama dan orang beragama itu adalah ikatan kerelaan, kesukarelaan, keikhlasan, dan tanpa paksaan. Oleh sebab itu, dalam Al-Quran berulang-ulang Allah menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Misalnya dalam ayat yang sering kita dengar, la ikraha fid-din, tidak ada paksaan dalam agama. Begitu juga ketika Allah berfirman, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin, apakah engkau ingin memaksa orang hingga mereka beriman. Dan ayat-ayat lain yang semuanya itu menegaskan bahwa persoalan iman dan agama atau tadayun beragama itu sendiri adalah persoalan kesukarelaan, persoalan keikhlasan, persoalan ketulusan yang Allah cari itu dari manusia yang beragama, baik di permulaannya maupun di pertengahannya maupun nanti di akhirnya adalah kerelaan, kecintaan,
kesiapan, kepasrahan, kepatuhan yang timbulnya itu dari kesadaran dia akan hakikat ilahi, kehadiran Tuhan dan pencipta. Dan oleh sebab itu Al-Quran juga ketika mengajak manusia untuk beragama kan meminta mereka untuk mengingat Allah, ingat afala tatadzakkarun, apakah engkau tidak ingat, afala taqilun, apakah engkau tidak beragama. Artinya kan yang diminta itu, yang dihimbau oleh agama, bahasa agama itu adalah kesadaran manusia, kerelaan manusia, dan perasaan ikatan dengan yang maha kuasa itu tadi. Karena apa? Karena agama ini bicara tentang yang gaib, bicara sesuatu yang gaib. Di sisi lain, negara itu adalah keniscayaan hidup. Negara dalam pengertian umum ya, bukan negara hanya dalam pengertian Westphalia atau yang biasa disebut sebagai modern state atau negara dalam pengertian modern, tapi negara dalam arti organisasi kekuasaan adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan manusia secara sosial. Kehidupan sosial manusia meniscayakan adanya organisasi kekuasaan, sebutlah itu sebagai negara atau pemerintahan, dan bentuk apapun negara dan pemerintahan itu, dia niscaya ada. Dan fungsi negara itu adalah fungsi represif. Fungsi ada untuk mengamankan, melindungi, mengatur maslahatan bersama yang hidup dalam sebuah wilayah. Oleh sebab itu ini beda jenis ya, beda dasar dan beda jenis. Dan yang diimbau pun juga beda pada sisi manusia. Karena itu dalam perjalanannya kita lihat negara itu yang mampu mengatur kehidupan manusia dan bukan agama. Bahkan kalaupun ada agama, itu yang sudah diserap atau diadopsi oleh negara. Dan negara kemudian yang menentukan baik buruknya manusia di dunia ini bukan agama. Kenyataannya yang menghukum manusia yang bersalah ya negara. Yang memberi tanda jasa kepada manusia yang berjasa ya negara. Yang menyematkan kepahlawanan kepada manusia ya negara. Yang melindungi manusia, negara. Yang mengatur konflik di antara manusia, juga negara. Mengadili sengketa, juga negara. Jadi negara ini yang memiliki apa yang disebut sebagai fungsi represif, fungsi kekerasan, fungsi pemaksaan. Dan ini kebalikan dari agama. Jadi agama dasarnya Allah sendiri yang bilang kerelaan, tidak ada paksaan dalam agama. Berarti agama tidak punya fungsi represif. Nah, karena agama tidak memiliki fungsi represif, maka mengadopsi agama dalam konteks represi itu menjadi agak bertentangan. Oleh sebab itu mereka yang mengklaim mau mendirikan negara agama misalnya, ya harus menerima kenyataan bahwa agama itu harus direferendumkan, agama yang mau ditawarkan ini harus disepakati bersama. Disepakati, ada mandat, barulah yang menerima mandat itu memiliki kekuasaan untuk merepresi atau mengukuhkan atau meng-enforce, ya, meneguhkan, mengukuhkan, dan menegakkan hukumnya. Jadi kalau begitu, saya ingin konfirmasi. Agama bersifat kerelaan, artinya privat. Iya, kerelaan dalam diri manusia. Ya, kalau sudah dia banyak orang yang rela dengan rumusan itu ya, menjadi kesepakatan bersama. Karena kan kalau negara kan dasarnya memang tidak bisa tidak ada negara dalam diri manusia. Tapi bisa tidak ada agama. Bisa saja tidak ada agama. Orang terbukti orang tidak beragama 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, atau 1 juta orang tidak beragama bisa membangun negara. Atau orang yang beda agama bisa membangun negara yang sama. Satu negara yang sama, asal mereka menyepakati. Nah, ya makanya tadi, agama bersifat privat, tapi ketika diadopsi menjadi negara atau hukum negara, itu harus melalui kesepakatan bersama. Kerelaan lagi. Ya. Jadi kerelaanlah yang mengantarkan agama, kalau memang ada kasus seperti itu, mengantarkan agama tertentu, hukum ya, ini kita bicara hukum, agama tertentu untuk diadopsi oleh negara. Ya kerelaan, kesepakatan,
bersama-sama itu tadi. Adapun negara tidak bisa, negara tegak dengan sifat dasarnya adalah kekerasan. Sifat dasarnya kekerasan, karena dia adalah keniscayaan. Karena tidak mungkin manusia hidup sebagai masyarakat tanpa adanya penegak aturan. Dan penegak aturan itu negara. Saya akan membahas soal negara sebagai keniscayaan di porsi yang berbeda, tapi ya, saya ingin menegaskan soal atau menanyakan kepada antum soal kaitan dengan lepas jilbab ini dengan agama. Karena pembicaraan warga, ini kalau kita sebut netizen sebagai warga, nanti kan publik, media sosial kan publik. Pembicaraan publik soal perempuan yang melepas jilbab itu kan selalu dikaitkan dengan agama, bukan dengan hukum negara. Artinya kalau hukum negara, hampir bisa dipastikan tidak ada hukum positif yang mewajibkan jilbab. Artinya negara tidak menilai pengguna jilbab dan pelepas jilbab yang mana yang baik di antara keduanya dan mana yang buruk di antara keduanya. Karena kita tahu yang korupsi benar-benar pakai jilbab. Gitu. Ya, tapi yang menarik sih, itu tetap jadi pembicaraan warga. Artinya, jadi agama itu tetap dipakai sebagai judgement, sebagai penilaian, penghakiman terhadap perilaku seseorang, perilaku keberagaman seseorang. Ya, itu kan penilaiannya pun, penilaiannya bersifat subjektif, penegakannya juga tidak bisa dengan kekerasan. Penegakan atas penilaian itu, katakan ada sebuah nilai atau vonis dari kelompok orang beragama tertentu bahwa orang yang tidak pakai jilbab itu katakan bejat. Terus mau diapain? Mau dipaksa dia pakai jilbab? Tidak bisa. Yang bisa memaksa, yang memiliki hak, bahkan instrumen dan aparat untuk memaksa sesuatu, menegakkan hukum, ya negara. Sehingga boleh saja orang itu melepaskan jilbab, ya urusan dia. Kelompok agamawan kemudian mau memberikan pendapatnya tentang kebejatan orang yang melepaskan jilbab, pendapat itu tidak bisa dipaksakan. Dalam konteks implementasi hukumnya, tidak bisa. Kecuali, tadi itu saya bilang, kecuali hukum agama itu diadopsi oleh negara. Sehingga negara lah yang meluncurkan aparatnya untuk menegakkan hukum itu atas nama negara, bukan atas nama agama. Karena tidak ada orang yang bisa mengatakan dia mengatasnamakan Allah. Tidak mungkin, kecuali Rasul. Siapa yang bisa mengatasnamakan agama? Bahkan di negara yang mengklaim dirinya Islam pun, mereka ketika menerapkan hukum tertentu atas nama negara, bukan atas nama agama. Hukum yang diterapkan kepada siapapun dalam negara Islam pun itu atas nama hukum negara, hukum pemerintahan, bukan atas nama hukum Allah. Nggak bisa dong. Itu yang dilakukan oleh Khawarij dan itulah yang ditentang oleh mayoritas ulama dan mayoritas muslimin. Tidak bisa Anda ujuk-ujuk pagi-pagi Anda melihat orang tidak menggunakan jilbab atau minum minuman keras kemudian Anda mau tegakkan pakai pedang yang Anda miliki di rumah Anda. Tidak bisa itu. Kalau kehidupan sosial berlaku seperti itu, maka hancur lebur ini manusia. Lalu pantaskah orang melakukan penghakiman moral di media sosial orang yang tidak menggunakan jilbab atau melepas jilbab? Apapun tidak akan ada, tidak akan boleh itu berlanjut kepada pemaksaan atau represi. Yang tidak boleh kan represinya, karena represi itulah yang akan ada dampak fisik lah ya, katakan dampak konkret pada seorang yang tertuduh atau yang terhakimi dan yang bisa melakukan itu hanya negara. Nah, karena memang apa? Karena dasarnya agama ini adalah kerelaan dan itu yang bilang begitu Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan agama ini, yang menciptakan agama ini. Bagaimana dengan fatwa-fatwa agama? Posisinya? Makanya kalau fatwa agama dalam konteks sekumpulan orang ulama yang menyatakan itu, dia hanya mengikat mereka yang secara sukarela menerima fatwa itu untuk diri sendiri. Atau fatwa itu diadopsi oleh negara, kemudian negara lah yang menurunkan aparatnya, fungsi represif negara lah yang akan memaksakan berlakunya fatwa tersebut. Tanpa adopsi dari negara, fatwa yang menjadi sekedar fatwa bagi mereka yang mengikat, bagi mereka yang mengikutinya, bagi mereka yang percaya. Tidak mengikat bagi mereka yang tidak percaya. Tidak mengikat bagi mereka yang tidak mengikutinya.
meskipun ada penghakiman modal apapun dari kelompok orang yang beragama atau ulama terhadap orang yang tidak mengikuti keputusan dia, tetapi tidak bisa dipaksa. Mengapa? Nah, ini kan pertanyaannya begitu. Karena pengadilan agama nanti, itu kan pengadilan Allah yang bilang nanti akan ada yaumul hisab. Tidak bisa pengadilan agama di dunia. Bagaimana caranya pengadilan agama di dunia? Karena manusia itu tidak tahu apa niatnya orang. Kan ini manusia hidup di dunia ini dihukumi secara lahiriah. Nah, ketika manusia dihukumi secara lahiriah, maka yang berlaku adalah hukum-hukum lahiriah. Apa yang disebut oleh istilah ahli hukum dengan hukum positif. Positif itu artinya yang to posit something that is present, sesuatu yang ada, yang terlihat, yang apa. Oleh sebab itu pembuktiannya dengan apa? Pembuktiannya juga pembuktian material. Anda dituduh melakukan misalnya kejahatan tertentu, maka orang yang menuduh ini harus membawa bukti-bukti material kepada penyidik, dan kemudian penyidik itu yang harus melakukan penyelidikan sampai kemudian membawa berkasnya kepada jaksa. Jaksa akan melakukan penuntutan, dan semua ini harus positif dalam pengertian material. Tidak bisa saya menuduh Anda mau melakukan, misalnya mau melakukan sesuatu, kecuali ada lagi-lagi ada bukti-bukti tertentu ya, atau apa yang Anda lakukan ini adalah kejahatan karena Anda berniat begini. Tidak ada yang tahu. Nanti agama dan Allah dan Al-Qur'an dan menyatakan kan ada pengadilan hari akhirat. Di mana di hari akhirat itu yaumatu blas sarabil, di mana pada hari itu rahasia-rahasia manusia diungkap. Dan karena hukum agama juga mungkin penegaknya tidak ada. Ya siapa yang mau menegakkan apa yang bersifat abstrak tadi? Yang bersifat kerelaan tadi. Ya, bersifat kerelaan. Ada yang bisa menilai kerelaan itu kan? Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka mungkin yang telah dibukakan itu baik kepada mereka. Bahkan lebih jauh daripada itu, bahwa Rasulullah SAW dalam masa hidupnya juga menghakimi orang, menghukumi orang, mengadili orang berdasarkan pada apa yang tampak. Bahkan kaidah di dalam hukum agama Islam pun adalah Al-Islam yahkumu bidh-dhawahir, Islam itu sendiri menghukumi dengan apa yang tampak. Nah, siapa yang menghukumi apa yang tampak? Kenyataannya dalam kehidupan manusia kan negara. Nah, adapun agama sebagai hakikat agama, sebagai sebuah ikatan. Nah, agama ini kan din itu, kan kalau istilah din itu kan banyak terjemahannya, tapi itu kan ikatan atau hutang manusia terhadap Tuhan, terhadap pencipta, ikatan seperti itu. Ini kan sesuatu yang subtil, dia kan tidak bisa dilihat, dia halus, lembut, sesuatu yang lembut, halus. Bagaimana mau disarat itu ke dalam konteks sosial yang membutuhkan kepada pembuktian objektif? Susah. Oleh sebab itu dalam sejarah, orang yang mungkin saja tulus, ikhlas, dan menyembah Allah, mungkin bahkan wali Allah, bahkan kita lihat dalam sejarah, imam, manusia suci, ya kan? Diadili oleh negara, dikalahkan oleh negara, dijebloskan ke penjara, diracun oleh negara, seperti kita lihat dalam sejarah imam-imam suci, begitu. Kenyataannya seperti itu. Karena apa? Karena mereka tidak bisa melihat. Nah, artinya dalam konteks bernegara, judgment atau penghakiman baik buruk itu yang positif, ya, hukum positif. Dan penilaian akhir ada pada proses yang telah disepakati bersama-sama. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kehidupan sosial meniscayakan adanya pengaturan kepentingan-kepentingan. Satu, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan. Jadi pengaturan di satu sisi, perlindungan. Ada yang lemah, ada yang kuat. Yang lemah dilindungi. Siapa yang dilindungi? Negara ini supposedly, ya, artinya seharusnya idealnya kan negara ini berfungsi. Lalu juga ada ancaman, baik dari luar maupun dari dalam. Apakah itu pemberontakan internal ataupun penyerangan eksternal? Ini semua siapa yang melindungi masyarakat yang hidup ini tadi? Negara. Terserah yang menyerang ini tadi punya tujuan baik, kayak mau membawa kebenaran. Tidak bisa kita lawan apapun, kenapa? Negara yang melawan itu. Nah, karena itu Pak Firman, dalam sejarah manusia, ya, bisa saja ada masyarakat manusia seperti yang tadi saya katakan, tidak beragama, tapi tidak pernah ada masyarakat manusia yang tidak beragama. Nah, itu yang akan saya tanyakan, tapi sebelum ke situ,
mengapa agama itu basisnya kerelaan? Ini menarik. Mengapa agama itu basisnya kerelaan, bukan pemaksaan? Ya, ini menarik sekali karena manusia ini memiliki potensi-potensi yang Allah Subhanahu wa taala telah titipkan di dalam dirinya, di dalam jiwanya. Yang potensi-potensi itu apabila dia aktualisasikan, dia gunakan, dia akan menunjukkan bahwa kehidupan bukan hanya yang tampak ini. Ada sesuatu yang lain, yaitu alam yang lain, kehidupan yang lain. Dengan akalnya dia tahu itu. Lalu dia juga mengetahui bahwa kehidupan ini tidak mungkin dia yang menciptakan. Juga bukan nenek moyangnya yang menciptakan, ada pencipta. Nah apa dong hubungan antara yang sadarnya tadi dengan sang pencipta? Dan bagaimana dia bisa mencapai ke alam yang akan datang itu dengan lebih baik? Di sini datang agama memberikan jalan bagi mereka untuk apa yang disebut sebagai kebahagiaan sejati oleh agama. Oleh sebab itu tidak bisa diseret manusia keluar dari apa namanya menggunakan potensi-potensi itu secara paksa, karena kalaupun dia dipaksa untuk melakukan itu, dia tidak akan mengaktualisasikan potensinya. Hanya secara lahiriah saja mungkin dia beragama, tapi tidak menyentuh batinnya. Dan ketika tidak menyentuh batinnya, potensi itu tidak teraktualisasi. Itu keunikannya. Jadi dia harus proses internal, proses yang dari dalam. Nah, tapi mengapa? Justru kalau kita lihat agama dirasa sebagai pemaksaan. Nah, sebab musababnya adalah ketika masyarakat ini tadi beragama. Agama menjadi adat istiadat, agama menjadi hukum yang seolah-olah menekan, ya, menjadi status, menjadi simbol, maka dia, dan boleh-boleh jadi juga menjadi perekat dari suatu masyarakat, maka dia menjadi pemaksa juga, secara tidak langsung. Bahwa orang yang tidak sama agamanya dengan saya, akan saya lawan, akan saya kalahkan. Nah, karena dia tidak menggunakan simbol-simbol yang sama, atribut-atribut yang sama, cara yang sama, hidupnya mungkin akan berbeda dengan saya, maka dia akan memaksakan cara agamanya atau dia hukum agamanya pada orang lain. Padahal lagi-lagi justru di sini agama itu menjadi kehilangan fungsi sejatinya, karena fungsi sejati agama itu kerelaan, keikhlasan. Kalau tidak ada keikhlasan, beragama apa orang yang tidak tanpa keikhlasan? Kan tidak mukhlisina lahuddin, jadi agama yang tidak ikhlas di dalamnya. Kalau tidak ikhlas di dalamnya, apa itu? Ya itu superficial, dangkal, dan itu tidak mencetuskan potensi-potensi yang baik di dalam diri manusia yang berupa kesadaran, kecintaan, dan keinginan untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta, yang itu semuanya subtil, ya, bersifat halus lembut di dalam diri manusia. Akibatnya orang ini seolah-olah beragama, ya, padahal tidak beragama. Nah, pemaksaanlah yang mengakibatkan orang beragama yang mestinya lebih baik, tidak lebih baik. Karena dia sudah menggunakan agama ini untuk politik kontestasi atau politik kompetisi dengan yang lain. Jadi sebagai alat, kalau bukan itu yang disebut eksploitasi agama. Kalau bukan pemaksaan, apa yang disedapkan orang beragama? Ya, menyadarkan. Seperti yang dilakukan oleh Rasul. Coba kita lihat ya. Al-Quran ketika berbicara tentang Rasul, berulang-ulang, kan? Allah menunjukkan betapa lemah lembutnya Rasul, ramahnya Rasul kepada siapapun. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada ayat yang unik maksud saya dan ajaib, yang Allah menyatakan walaupun tafadhal ghalidhul qalbi lafadhlu min hawli, kalau engkau sedikit saja punya watak keras, ya kan, ya Rasulullah, maka mereka akan berpaling darimu, menjauh darimu. Berarti apa yang dituntut Allah dari Rasul ini? Apa? Kelemah lembutan maksimal. Loh, sedikit saja sudah. Sedikit saja kalau begitu orang akan lari. Walau, dan itu jelas lalu itu menunjukkan tidak ada, ya. Artinya seandainya, berarti tidak terjadi, kan? Hipotesis, kan? Hipotesis bukan sesuatu yang terjadi. Tapi seandainya kami terjadi pada Rasul, tapi ini terjadi pada selain. Nah, jadi kalau kita mau balik, kalau itu benar-benar terjadi, pastinya bukan pada Rasul. Pada siapapun pemimpin yang mengenakan atribut agama, ya konsekuensinya langsung dia akan menjawab ini pasti.
siapa mau dipaksa-paksa? Apalagi atas nama sesuatu yang masih belum jelas buat orang ini. Masih alam lain. Kalau Anda dipaksa untuk makan, minum, masih penting. Makanannya ada, minumannya ada. Tapi kalau sesuatu yang masih di alam yang akan datang, pahalanya masih tuntut, mau dipaksa bagaimana? Nah inilah indahnya jamuan Allah Subhanahu wa taala di manusia. Dan ini sebenarnya penghormatan di manusia dari Allah Subhanahu wa taala ini loh. Wahai manusia, ini kan aku menjanjikan sesuatu yang belum ada, belum bisa kamu lihat, belum bisa kamu rasakan. Tapi aku ini kan penciptamu. Karena aku yang tahu. Oke, aku menjanjikan ini, kamu mau ikut kan? Kalau kamu mau ikut, aku akan berikan kamu sesuatu yang tidak terbayangkan keindahannya, kenikmatannya, kelezatannya. Dipancing oleh Allah. Ibaratnya dipancing apa? Potensi, keikhlasan, kecintaan, kepasaran. Makanya Islam potensi non-material. Potensi non-material yang bersifat rohani. Bahkan Islam itu sendiri secara harfiah artinya kan kepaku, persoalan pasaran. Bagaimana maksudnya Islam taslim itu kok disebut inilah agama? Inna dina indallahi Islam. Mengapa disebut seperti itu? Karena memang tanpa adanya kepasrahan tidak berguna lah agama. Gitu. Nah, sayangnya seperti tadi saya bilang, justru dibalik kenyataan sebagian orang ini dibalik memaksa. Seolah-olah dia tidak dimaksud, padahal Allah sudah bilang berulang-ulang bahwa Rasulullah ini kalau akhlak Rasulullah yang mulia dan lain sebagainya itulah yang menyebabkan agama ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Karena akhlak, karena kelembutan, karena kelemahan lembutan, karena keramahan, karena kemuliaan-kemuliaan. Oke, Ustaz. Ke topik agama dan negara. Iya. Tadi Antum menyatakan bahwa orang bisa tidak beragama, tapi tidak bisa tidak bernegara. Artinya ada orang, ada sekian ratus ribu misalkan orang tidak beragama, tapi dia, tapi mereka ini punya niscaya punya satu negara misalnya. Atau orang yang berbeda-beda agama tapi punya satu negara. Nah, saya ingin tanyakan begini, karena ada juga apa, pernyataan-pernyataan para para apa ya, yang bisa disebut sosiolog agama, para peneliti yang mengatakan bahwa, atau para teoritisi politik ini membandingkan dua pernyataan ahli ini, negara itu baru ada 5.000 tahun setelah manusia itu lahir, sementara agama itu sudah tidak pernah, itu sudah ada sejak manusia lahir dan tidak pernah bisa dihilangkan walaupun ada kelompok-kelompok ateisme. Setuju. Hanya saja yang dimaksud oleh pernyataan bahwa agama telah ada bersama dengan manusia, artinya Nabi Adam sudah beragama. Itu agama yang tidak menjadi kekuatan represif yang sekarang disebut sebagai negara. Dia bukan hadir sebagai sebuah organisator kekuasaan, bukan. Tapi sebagai bentuk penghambaan, kepasrahan, ikatan dengan ilahi dan alamnya yang akan datang. Itu niscaya. Itu niscaya ada, karena itu fitrah manusia. Hanya saja dalam kenyataannya, ketika kehidupan manusia menolak organisasi agama, bisa terjadi. Karena agama yang telah berbentuk negara bisa bubar. Karena negara bisa bubar. Agama nggak bisa bubar. Ya. Kan kita lihat agama itu bisa ada, selalu ada dalam diri manusia, tapi dia sebagai suatu kesadaran, sebagai suatu perasaan, ya, sebagai suatu ikatan yang bersifat batin dengan Allah, dengan kehidupan setelah mati atau yang disebut dengan akhirat, ya kan? Karena dua prinsip utama agama, minimal kita bicara Islam itu kan tauhid dan akhirat, ya, hari akhir. Itu bisa ada. Tanpa orang yang beragama itu tadi mengorganisir kekuasaan, tanpa mewakili fungsi represif dari kehidupan sosial, yang menarik, kalau kita lihat misalnya kenyataan, ya, kita lihat para rasul, 25 rasul itu, siapa yang menjadi penguasa? Siapa yang menjadi Sulaiman? Ya, Nabi Sulaiman yang paling terkenal, Nabi Daud, ayahnya Daud, habis itu Nabi Muhammad. Siapa lagi? Nabi, mulai dari Nabi Adam. Kalau Nabi Adam kita itu kan
very special case ya, kasus khusus karena waktu itu mungkin masyarakatnya masih sangat terbatas. Nabi Nuh diusir oleh umatnya, bahkan umatnya tidak mengakui dia siapa-siapa, bahkan kemudian dia umatnya kemudian diazab hancur. Nabi Lut sama kejadiannya. Nabi Hud begitu juga, Nabi Ibrahim begitu juga. Jadi yang kemudian mampu merepresentasikan diri sebagai orang yang beragama, kemudian naik pangkat, atau bukan naik pangkat, sebenarnya itu bukan naik pangkat, maaf ini saya hapus, jadi bukan naik pangkat, kemudian berhasil mendapat mandat untuk mereka sosial dari masyarakat, dari masyarakat, dan berhasil mendapat mandat untuk merepresi dan mengatur kehidupan sosial masyarakat, tidak banyak. Nah, dengan demikian itu membenarkan apa yang telah kita sampaikan bahwa memang agama adalah kesukarelaan dan kerelaan dan kepasrahan, dan dia adalah sesuatu yang cetusan cinta dari dalam diri manusia terhadap sesuatu yang ilahi, dan sambutan atas panggilan ilahi di dalam diri manusia itu bukan negara. Negara di sisi lain bisa siapa saja berkuasa. Kepala negara ini bisa orang baik, orang bejat, orang sangat bejat, orang jahat, orang sangat baik, tapi harus ada. Nah, makanya tadi saya ingin bertanya, kalau agama secara individual atau itu niscaya, apakah negara juga niscaya secara sosial? Karena tadi yang saya sebutkan, negara modern seperti saat ini itu baru ada 5.000 tahun setelah manusia hidup. Makanya saya bilang tadi definisi. Apalagi aku yang mengatakan negara bisa berubah. Ya bisa berubah itu. Ganti negara lain, berapa negara ya. Tapi yang saya maksud dengan negara itu bukan definisi Westphalia yang baru 5.000 tahun itu, atau bahkan mungkin bahkan lebih dekat lagi, artinya definisi Westphalia dan lebih baru lagi. Yang saya maksud adalah organisasi kekuasaan yang kemudian mengatur kehidupan bersama. Itu negara dalam pengertian itu. Negara dalam pengertian sebuah representasi atau mandat untuk mengatur, memaksa aturan-aturan yang kuat. Itu harus ada dalam kehidupan. Dan apakah negara itu atau organisasi itu tadi yang dapat mandat itu bersifat keagamaan atau bersifat non-keagamaan tidak masalah, tapi itu harus, itu adalah suatu keniscayaan. Tidak bisa negara bersifat kerelaan. Ya bisa. Asal dia sudah mengatakan, makanya tadi saya bilang bisa dan harus awalnya dia harus bersifat kerelaan. Awalnya. Tetapi keniscayaannya lebih besar daripada kerelaan. Artinya begini, bisa saja seorang diktator menguasai puluhan juta orang, dan puluhan juta orang itu tidak rela, tapi tetap berkuasa. Bisa dan itu terjadi dalam sejarah manusia. Dan itu dengan caranya ya, maksudnya tidak selalu dengan kekerasan yang tampak, jadi dengan perempuan, jadi dengan sihir, jadi dengan apapun, yang jelas kehidupan sosial ini wajib niscaya harus diatur dengan menggunakan kekerasan dan fungsi represif oleh aparat-aparat yang itulah yang kita sebut sebagai negara dalam pengertian luas. Adapun agama. Nah, kalau demikian berarti negara punya potensi lebih berbahaya daripada agama jika terjadi penyalahgunaan atau abuse. Kalau karena negara bersifat represif, memaksa sementara agama kerelaan, artinya potensi bahayanya lebih besar pada negara kalau disalahgunakan. Jelas. Kami takut pada penyalahgunaan. Ya, begini. Allah Subhanahu Wa Taala itu dimaksiati oleh banyak. Semua kita itu. Apakah Allah marah? Apakah Allah pukul kita pagi-pagi? Ada orang yang bertahayul itu. Misalnya Allah besok pagi kena ini, itu karena Allah marah. Pukul Allah begitu. Apa ada kembali aja? Ya, itu terlalu pecah kan gitu. Sebagai pemilik agama, sebagai penguasa hakiki agama, Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ya tidak begitu. Maha sabar. Maka saya sempat bilang, sabar itu sifat Allah. Orang manusia hanya minjem dari Allah. Jadi yang hak
hakiki sabar sejati Allah SWT. Allah yang maha penyayang, hakiki Allah SWT. Yang lain-lain itu penyayang karena mendapatkan kasih sayang dari Allah. Sabar karena mendapatkan kesabaran. Adapun negara tidak, dialah yang mendesain kehidupan dan menyentuh langsung persoalan dan juga kesulitan ataupun kemudahan orang di negara. Oleh sebab itu, negara yang langsung bertanggung jawab terhadap apapun baik buruknya masyarakat itu secara lainnya. Adapun di akhirat ini apa yang ya, kita tidak bisa masuk ke alam yang dijanjikan oleh Allah itu sekarang. Nanti meskipun ada pendalilan yang mengatakan manusia yang beragama dengan baik, dia telah merasakan kehidupan yang bahagia di dunia, betul, saya setuju. Tapi itu tema lain, bukan itu. Dan itu sesuatu yang bersifat subjektif. Tapi ketika objektif dan bersifat sosial, yang paling berpengaruh ya negara. Nah, jadi kalau orang mau bilang bahwa agama itu memaksa, menakutkan, memaksa dan menakutkan negara, itu satu. Kedua, yang memaksa dan menakutkan dari agama itu apabila agama sudah dijadikan alat oleh kelompok atau masyarakat untuk menekan. Jadi karena kamu beda cara sholat pun berarti kamu musuh kami, itu sudah jadi alat. Siapa ini alat ini? Itu bagian dari negara. Oh, kecuali kalau negara bilang, oh ini bukan bagian negara ya. Kalau dihabisin memang negara seperti dia, kita lihat kelompok radikalis, negara yang baik, yang benar, dia akan menghabisi kelompok radikalis yang mengusung kekerasan bersama itu pasti dihabisi. Kenapa? Karena kamu mewakili siapa? Kamu melakukan kekerasan, kamu melakukan penindasan, melakukan pemaksaan, tidak bisa. Dan itu bahkan kalaupun ada negara agama, dia juga akan melakukan kelompok radikalis. Misalnya Iran, Iran kan menyatakan dirinya sebagai negara Islam atau republik ya, pemerintah Islam, republik Islam. Apakah dia tidak melakukan kelompok-kelompok radikalis yang memaksakan kehendaknya atas nama agama, atas nama Allah, atas nama hukum Allah, atas nama Al-Quran kepada yang lain? Ya, dia melawan. Jadi negara ini efeknya langsung di hari ini, di sini, di bumi ini. Represinya berlangsung saat ini. Adapun hukum agama, jazanya atau imbalannya maupun dosanya, artinya imbalan baiknya, ganjarannya maupun dosanya, ya baik. Meskipun tidak berarti sama sekali tidak ada efeknya dosa-dosa manusia di dunia. Ada, begitu juga amal-amal baik manusia di bumi ada efeknya, tapi bukan di sini tempat reward and punishment-nya. Jadi bukan di sini tempat imbalan baik maupun kalaupun ada reward dan punishment di sini, itu harus dalam bentuk hukum positif negara. Harus dalam bentuk hukum positif negara. Kalau mau diadopsi, tapi tetap tidak hakiki yang akan dilakukan. Oh iya. Untuk agama ya. Misalnya sholatnya orang. Misalnya ini orang yang sholat terus kemudian negara memberi hadiah. Gak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang dijanjikan dari pahala sholat itu oleh Allah SWT. Gak ada apa-apanya berapa pun yang dikasih. Kan ada hadis yang mengatakan siapa yang sholat subuh itu Allah sholat subuh, misalnya hadis dari Imam Jafar Shadiq kalau tidak salah itu kan begini ya, sholat subuh lebih baik daripada apapun yang ada di muka bumi ini dari terbit matahari sampai tenggelamnya matahari. Berarti kan nggak bisa hanya ada satu negara yang bisa nilainya seperti bisa berubah secara akhirat. Nah, berarti gimana saat soal definisi negara alam? Karena kan mau tidak mau kalau sudah dialusi negara yang jelas saja tidak bisa ada istilah duopoli apa ya, dua term itu jadi satu karena tadi satu rela satu pemaksa. Iya, itu memang jadi begini. Sebenarnya yang disebut negara agama itu kan negara menggunakan atau mengadopsi hukum-hukum agama. Hukum-hukum agama yang diadopsi mesti melalui proses kenegaraan, proses yang disebut legislasi, ya kan? Legislasi membutuhkan kepada itu tadi pilar legislatif. Legislasi ini legislatif mewakili kepentingan kebanyakan orang, minimal teorinya ya, mewakili kepentingan rakyat. Dan tidak bisa ujuk-ujuk seorang memutuskan hukum
agama jadi hukum negara. Menggantinya menjadi hukum negara tanpa proses tidak bisa, karena tidak ada yang bisa tahu hakikat manusia ini secara keagamaan gitu. Toh, dan lebih tahu daripada itu kan ulama juga ketika dia berfatwa kan dia tahu itu istihad. Semua ulama mengatakan ini bukan maunya Allah ini ya. Pendapat saya tentang kehendak Allah atau hukum Allah ya seperti ini. Tapi benar-benar Allah mau seperti itu. Wah, siapa yang berani bisa? Saya kira Rasul kan jauh mungkin bisa berani ngomong di Rasul dan mungkin apa dan manusia-manusia suci itu mungkin manusia biasa nggak berani itu kan. Istilah saya menurut saya. Tetapi buat dia yang jadi buat ulama yang memimpin negara, hukum agama yang dia berlakukan juga tidak boleh bertentangan dengan hukum negara atau kepentingan negara. Tidak boleh. Misalnya dia mengeluarkan sebuah hukum, memberlakukan sebuah hukum, tapi negaranya berantakan pun boleh. Berarti ini pemimpin negara yang gagal. Negaranya rusak karena dia ingin memberlakukan sebuah hukum yang menurut dia dari agama ya tidak bijak dan tidak boleh. Dan yang seperti ini harus dulu pekalan negara yang seperti ini. Oke, saat terakhir kembali pada konteks jadi kita berangkat dari konteks lepasnya jilbab seorang selebritas di Instagram. Ya, saya ingin bertanya kehebohan soal-soal seperti ini artinya ada kaitan dengan keberpahaman banyak orang tentang prinsip beragama. Saya kira iya. Dan orang-orang beragama harus percaya bahwa agama ini hubungannya subtil antara manusia dengan Allah SWT. Dan dalam hubungan yang subtil dan halus itu, dia harus memilih dan benar-benar mengenali dirinya sendiri, apa motif di balik penghakimannya, di balik omongannya, di balik pendapatnya. Dia harus meraqabah semaksimal mungkin karena hitungannya di sisi Allah. Kalau dia memaksakan pendapatnya kepada orang lain, maka dia telah menolak prinsip agama itu sendiri, yaitu la ilaha illallah. Dan banyak ayat lain yang semakna dengan dan itu artinya dia sebenarnya telah merendahkan, menginjak-injak agama untuk kepentingan dirinya sendiri atau mengeksploitasi, memanfaatkan agama untuk kepentingan sendiri. Dan kepentingan dirinya sendiri itu bisa cuma sekedar pelampiasan amarah, pelampiasan kebencian, dan itu perhitungannya di sisi Allah sangat besar, bukan main-main. Karena dia mengatasnamakan Allah, ya. Dan berulang-ulang Allah mengingatkan manusia untuk tidak iftaruna alallahi kadhiba. Iftira alallahi, alallahi itu artinya apa? Berdusta atas nama Allah. Iftaruna alallahi kadhiba itu artinya dia berdusta dengan kebohongan yang nyata kepada Allah. Dan itu masuk dalam kategori memperolok-olok Allah. Karena Allah yang menurunkan ajaran ini, wahyu ini, agama ini, tidak menghendaki. Dan Allah sudah mengatakan, kalau Allah menghendaki, Allah bisa jadikan seluruh manusia ini beriman. Allah tidak menghendaki itu. Terus mau gimana? Anda ini lebih dari Allah. Mau punya agenda di atas Allah, tidak mungkin dari dalil. Apa sih? Nah ini yang harus kita ingat. Baik, saya terima kasih atas penjelasan. Demikian para pemirsa pembahasan kami tentang kehebohan lepasnya jilbab seorang selebgram yang kami bahas dalam konteks yang lebih luas, bukan dalam konteks soal wajib atau tidaknya pakaian jilbab, tapi dalam konteks prinsip agama beragama dan prinsip bernegara. Tadi saya sampaikan oleh Ustaz Musa bahwa prinsip beragama dan kerelaan sementara bernegara adalah pemaksaan. Jadi dalam kehidupan sosial, kewargaan, kewarganegaraan, maka baik dan buruk itu adalah ukurannya hukum positif suatu negara. Karena kita bisa saja melakukan berdasar, makanya surat kelakuan baik kan? Iya, kalau bisa. Jadi kita bisa saja memberikan penjelasan-penjelasan soal moralitas keagamaan, tapi judgement soal baik buruk tetap ada di hukum sendiri.
Kreatif dan kreatif. Terima kasih para penonton sekalian. Bila ya, buat saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.